Ma, papa berangkat kerja dulu ya. Iya, pa, hati-hati ya. Oh iya, mama jangan capek-capek loh. Jagain yang ada di dalam perut. Soalnya udah semakin besar loh, sayang. Rudy dan Alina berumah tangga di Semarang. Alina membawa satu putrinya dari pernikahan sebelumnya. Si bocah sangat manja kepada Rudy. Jangan minta coklat terus sama papa kamu. Udah lama, lagian kan cuma coklat doang. Tuh kan, papa aja boleh, mamanya aja yang pelit. Ya sudah, nanti papa beliin coklat dua. Tapi ada syaratnya loh, kamu jagain mama. Dan terus jagain yang ada di perut mama ya. Pasti dong, pa. Ega kan selalu bantuin mama, nyuci piring sama ngepel. Bisa aja. Ya sudah, kalau gitu papa berangkat kerja dulu ya. Oke ya, pa. Hati-hati ya, pa. Ya. Tiga tahun berlalu, meski kini sudah punya adik, anak tiri Rudy tetap bertingkah manja. Ega, kamu jangan seperti itu dong. Itu bapaknya mau ngopi dulu, nanti kalau tumpah ke muka kamu gimana? Bu, udahlah bu, biarin. Ibu kayak gak tahu kelakuan Ega aja sih. Bu, Dede mana bu? Papa mau main sama Dede sebentar ya. Kamu kan baru pulang, lebih baik kamu mandi aja. Ah, ibu gimana sih? Ya mandi sana. Lena, ibu kasih tahu ya, Ega ini kan sudah besar, sudah bisa dibilang gadis. Dan Rudy itu memang bapaknya, tapi tidak ada hubungan darah. Maksudnya ibu gimana sih? Nggak ngerti. Aduh, kamu ini nggak paham juga ya. Ega ini sudah besar, jadi kamu jangan biarkan Ega terlalu akrab sama Rudy. Loh, emangnya kenapa, Nek? Papa Rudy kan papaku juga. Alah, toh bu, bu. Wong papa akrab sama anak gadisnya kok dilarang. Besar udah SMP, masa masih mau tidur sama mama sama papa di sini? Gak mau, gak mau di sini aja. Itu lihat adik kamu kesempitan, terus mama tidur di mana? Gak mau di sini aja, ma. Gak takut sendirian. Ya udah kalau takut sendirian, kamu tidurnya temenin papa ya. Pa, temenin gih, temenin papa ya. Pa, ayo temenin Ega ke kamar sebelah. Ega, kamu tuh udah gede loh. Masa kamu gak berani tidur sendirian di kamar sebelah? Pa, udahlah pa, temenin aja. Kalau kayak gini terus ya, kapan kita boboknya? Jadi, mama mau cepet-cepet bobok. Ega, Ega, kamu tidur kamar sebelah ya. Ayolah, di sini sempit sayang. Si Pa, yot. Aduh, Ega. Udah, gak usah banyak nanya ya. Pokoknya, kamu tidur kamar sebelah. Ya, papa ngantuk nih duluan. Tapi, nanti jangan ninggalin Ega ya. Terus nanti garukin punggung Ega ya. Ah, udah, pasti papa garukin ya. Kamu tenang aja ya. Ma, sebentar ya. Ini, papa kasih boneka buat kamu ya. Kamu cepat tidur ya, sayang ya. Belum mah, Ega masih belum nyenyak tidurnya. Nanti kalau sudah nyenyak, kita yut-yut ya. Papa apa sih yut-yut, Pak? Udahlah, kamu gak perlu tahu. Ya, kamu sekarang tidur ya, nyenyak ya.
bagus lagi. Ega, kok kamu belum tidur malam kayak gini? Kenapa? Ega belum ngantuk, Pak. Lagian Ega kan takut kalau tidur sendirian. Makanya Ega nungguin Papa. Ega, kamu tuh udah besar loh. Anak gadis. Kamu harusnya berani tidur sendiri. Gak harus selalu ditemenin Papa. Gak mau pokoknya Ega mau ditemenin Papa. Ega. Kita pindah kamar sebelah ya. Nanti Papa mandi terus temenin Ega tidur. Sebentar, Papa baru jam makan loh. Masa langsung tidur? Ah, lama banget sih Papa. Ega takut nih. Iya. Kamu ini kalau tidur pengen aja temenin Papa. Kamu tuh udah gadis loh, anak perawan. Yaudah, sekarang kamu tidur ya. Papa lama banget dari tadi ditungguin gak datang-datang. Kalau mau cepat tidurnya nyenyak, kamu gak usah main handphone terus. Sini handphonenya. Lagian, kalau kamu malam-malam main handphone, nanti Ibu Kunti datang ke hadapan kamu. Apaan sih, Bapak? Yaudah deh nih, dicas ya nanti handphonenya. Yaudah ya, Papa cas. Sekarang kamu tidur ya. Ada apa, Ma? Mama mau nemenin Ega tidur juga. Ya kamu gimana bisa tidur? Orang kamu dari tadi mainan HP terus. Sini handphonenya kasih Mama. Udah tidur. Sini, Ma. Udah, sekarang Mama temenin ya. Ya. Berhenti sih. Elus lagi dong punggung Eganya. Ya, Papa mau ambil minum sebentar ya. Keluar. Ya udah deh, mendingan Papa temenin Ega dulu aja ya. Mama temenin Dede tidur ntar dia bangun. Bener. Ya udah, kamu tidur ya.
hari-hari belakangan, Ega tak ceria seperti biasanya. Sang nenek yang curiga mengulik sebabnya. Ega menceritakan kelakuan ayah tirinya. Ega, nenek perhatiin kok dari tadi kamu lesu terus. Ada apa? Kamu sakit ya? Enggak, Nek. Ega gak apa-apa kok. Ega sehat. Terus kalau gak sakit, kenapa lesu begitu? Coba sini dekat sama nenek. Nenek kangen dulu sama kamu. Sini. Nenek ada apa sih? Orang Ega gak apa-apa kok. Sudah, sini dekat sama nenek. Kalau ada apa-apa cerita sama nenek, ya. Nek, sebenarnya Ega mau cerita. Tapi Ega nggak tahu mau cerita sama siapa. Nek, tapi benar ya Nek, nenek nggak akan bilang sama ayah sama mama. Papa Rudi, Nek. Papa Rudi kenapa? Papa Rudi udah. Ega takut, Nek. Harusnya Ega tidur sendiri. Nggak minta temenin sama Papa. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Akhirnya yang nenek takutkan terjadi juga kan? Kamu tidak salah. Ini salah mama, salah ayah, salah nenek juga. Kita semua tidak bisa jagain kamu, Ega. Maafin nenek ya, Nak ya. Ayah kandung Ega langsung naik pitam begitu tahu anaknya jadi korban pencabulan Rudi, si ayah tiri. Kamu, Lin. Maafkan aku, Mas. Aku yang salah. Aku teledor. Aku harusnya menjaga Ega. Aku tidak bisa mencegahnya padahal aku ini mamahnya. Maafkan aku, Mas. Kamu ngapain aja di rumah? Sampai si Durjana itu bisa menodai anak kita. Dan kamu gak tahu. Malah ibu yang jarang kesini, tapi ibu tahu. Bukan aku, Mas. Harusnya aku bisa mencegahnya. Rudi memang tega melakukan itu kepada aku. Rudi memang tega. Sudah, jangan sebut-sebut nama itu lagi. Aku muak, Lin. Pokoknya sekarang Ega ikut aku. Enggak. Jangan bawa Ega, Mas. Enggak. Mas, aku mohon maafin aku, Mas. Ibu maafin aku. Jangan bawa Ega, Mas. Enggak, Mas. Jangan bawa Ega, aku gak mau kamu bawa Ega. Kalau sampai dia ada di sini, aku akan buat perhitungan sama dia. Mas, jangan, Priyo. Mas. Aku harus temui dia. Ini semua salah aku, Mas. Aku yang harusnya mati, bukan dia. Priyo, duduk kamu. Jangan mentang-mentang dia itu anakmu, terus kamu mau berbuat sesuka kamu. Priyo, bisa kan kamu ngomong pelan-pelan sama ibu? Sudahlah, semua ini kesalahan kita. Kita nggak bisa jaga Ega. Lebih baik kamu lapor polisi saja. Biar polisi yang menyelesaikan semuanya. Alina minta Rudi suaminya bicara jujur. Iya, Lin.
aku menyesal. Aku hilaf. Aku udah berbuat gak pantas sama anakmu, Mit. Aku gak sengaja dan aku gak punya niatan semua itu. Aku minta maaf. Aku benar-benar nyesalin. Kamu kenapa tega melakukan itu sama aku, Ruth? Ega anak aku! Iya. Aku gila, Flynn. Aku gak sengaja melakukan itu dan aku mengakui. Percaya sama aku. Aku benar-benar menyesal, Lin. Lin. Maafin aku, Lin. Aku minta maaf banget sama kamu, Lin. Sekarang terserah kamu sama Ega. Kamu mau apakan aku? Aku terima. Tapi aku minta maaf, Lin, sama kamu. Mungkin aku bisa maafin kamu. Tapi Ega dan ayahnya sudah melaporkan kamu ke kantor polisi dan kamu jangan coba-coba untuk kabur. Iya, Lin. Aku mengakui semuanya. Tapi, Lin, aku benar-benar hilaf, Lin. Aku gak punya niatan sama sekali. Maafin aku, Lin. Maafin aku, Lin. Udahlah, Ruth. Kamu pergi aja. Mama sendiri. Lin. Maafin aku, Lin. Sabar. Pak, saya gak terima, Pak. Sabar. Jadi setelah laporan kita periksa dan kita tindak lanjuti, namun dari ayah tiri ini sudah tidak ada di rumahnya. Diperkirakan, diduga bahwa ayah tiri sebagai pelaku ini pulang kampung ke Sumatera. Terus setelah itu kita tunggu, kita cari informasi bahwa informasinya bahwa pelaku akan kembali lagi itu setelah permasalahan ini selesai. Nah, dengan teknik kita akhirnya sekitar 1 bulan pelaku kembali. Sebelum kembali kita sudah pasang anggota di sana dan kita lakukan penangkapan. Ada perlawanan ketika penangkapan? Jadi untuk perlawanan tidak ada. Dan pelaku pun juga mengakui bahwa telah melakukan perbuatan cabul dan perselingkuhan. Benar, Anda yang bernama Rudy? Iya, Pak. Saya Rudy. Kami mendapat penjelasan dari saudara Priyo dan anaknya Ega. Silakan Anda ikut kami ke kantor untuk proses hukum. Iya, Pak. Saya mengakui semua perbuatan saya dan saya bertanggung jawab atas semuanya. Sabar, Pak. Tenang. Biar kami yang nangani. Sabar. Pak, saya gak terima, Pak. Sabar. Biar hukum yang proses. Tak.
Jadi modusnya anak ini ditakut-takutin bahwa nanti apabila tidak nurutin, maka Mbak Kunti akan datang. Dan HP-nya akan dibanting sama Mbak Kunti tersebut. Dan ini dilakukan sudah sekitar 6 kali. Jadi ini kami duga bahwa perbuatan itu timbul karena ada kesempatan dan situasinya mendukung. Jadi dalam satu rumah itu hanya ada ibu sama ayah tiri ini dan dua anaknya, yang satunya masih kecil. Sehingga ya kan, setelah ditakut-takutin tadi, pertama ditakut-takutin, habis itu juga dilus-lus punggungnya seperti orang nidurin anak gitu. Nah, lama-kelamaan. Tadinya sebelumnya itu tadi ininya belum ada pikiran ke sana loh, Pak. Kenapa kamu melapor? Apa kamu sama istri kamu itu emang kurang atau bagaimana sih? Enggak ada. Apa suami istri? Enggak ada. Enggak. Normal. Jadi dari hasil pemeriksaan hasil visum ya, di situ disebutkan bahwa terjadi kerusakan. Dan ini akibat dari benda tumpul. Ini diakuin, setelah itu juga diakuin sama korban, diakuin sama pelaku. Jadi tersangka kita kenakan pasal 82 ayat 1 dan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman bagi si tersangka ini berapa tahun? Untuk ancamannya minimal 5 tahun, maksimalnya adalah 15 tahun dan denda 5 miliar. Sehari-harinya manjanya kayak gitu, Pak. Kadang-kadang minta digendong. Saya lagi jalan maksudnya gitu. Lagi di jalan. Yang kadang-kadang nggak ngomong, Pak, langsung lompat aja di belakang. Di depan, di belakang, gendong dari belakang.